Kapan merekam? Itu merekam. Langsung matikan, Pak, matikan. Jangan suara langsung. Sudah, kasih mati. Enggak usah, kasih mati. Apa ini siapa? Yang sehat, kita tidak akan menjadi rentan, kawan-kawan sekalian. Kenapa kita bisa menjadi rentan? Karena kita bisa menjadi sasaran para massa aksi. Kita bisa menjadi sasaran para polisi. Kawan-kawan sekalian, hari ini kami turun untuk menuntut perilaku aparat oknum-oknum polisi kemarin yang melakukan intimidasi, yang melakukan penyensuran, yang melakukan pembatasan terhadap kerja-kerja, terhadap kebebasan jurnalis. Si kemarin bahwa pemotongan kita yang dilarang itu adalah mereka yang mengambil gambar teman-teman polisi, apa oknum polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap masa aksi ini, terhadap ini terjadi pola yang sama. Negara demokrasi, kita bukan fasis, kita demokrasi, Bapak Ibu sekalian. Sakit, Bapak Ibu sekalian, ketika kita dengan pedenya memakai ID card pers, kita pedenya untuk berada di baris depan, kita berada di antara polisi dan massa aksi untuk mengambil gambar, tetapi kita malah diintimidasi. Sakit, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami sampaikan, ada 6 tuntutan. Ada 6 tuntutan dari kami Aliansi Jurnalis Gorontalo. Yang pertama, mengecam tindakan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian kepada para jurnalis yang sedang meliput aksi penolakan undang-undang tenaga kerja, upah kerja. Yang berikut, meminta kepada Kapolda Gorontalo menindak aparat kepolisian yang melakukan kekerasan intimidasi kepada jurnalis yang ada di Provinsi Gorontalo. Mitra Polri yang mana yang dimaksud? Apakah mitra Polri hanya lesan? Penegasan organisasi-organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, untuk pemboikot dan laporan tahun lalu dari KPK pencitraan. Silakan kawan-kawan dulu. Hanya Bapak Presiden yang paling muda, silakan bungkusan. Bapak-bapak kita balik. Dan kita dengan netrap, dengan wartawan berantara jurnalis, wartawan berantara senior bangsa semua.